Hari ini aku kangen banget deh, aku kangen banget. Udah lama nggak ketemu sahabat aku, tapi aku mau telepon dulu deh. Aku mau telepon dulu. Oke, ini belum nyambung ya guys. Ya Beb. Mami. Gini dong, kalau nelpon tuh nomornya nggak diliatin, langsung muka nih gini. Vita, ini mak lo. Vita, ini mak lo bikin YouTube, ceritanya nelpon Ivan Gunawan, nomor Ivan Gunawannya nggak diedit, gila nggak? Ada ya 60 orang mah ada Mi. Lumayan ya, saya enggak lo blokin semua. Gua blok abis gua gak ngerti tuh siapa. Kayak gua dulu kan lo blokin kan hidupnya. Bukan lagi. Bukan lagi. Lagi di mana sih? Lagi di Kemang, di rumah. Oh, di rumah. Mam. Kemana? Acara aku peresmian. Aku beli helikopter satu lagi. Oh my god, serius mam? Ya. Ah percuma ah kau beli helikopter yang kecil-kecil doang. Ah gua nggak bisa naik, gila deh. Ini aku udah beli khusus buat kamu tahu. Beneran? Kamu. Ada muka aku nggak di helikopternya? Ini kan aku tuh teman yang baik ya Beb ya, nggak kayak lu. Aku kan mikirin semua orang yang ada di lingkungan aku gitu loh. Oh. Aku mikirin kalau helikopter ini biar lu bisa naik. Astagfirullahaladzim, masa mau mikirin helikopter gimana caranya sih? Syuting begitu beli helikopter duitnya dari mana? Terus sangka orang gue korupsi lagi. Lu masih kerja sekarang, kerja? Iya nih kerja mau ke Brownies dulu. Nanti siang ketemu gak sih? Kayak gue udah ngeplok aja gak kerja-kerja. Ya Allah Tuhan. Mam, ntar jam 2 ketemu deh ya. Iya dah. Boleh. Kita shopping hari ini ya. Yaudah yuk, bye. Hempas, bye. Ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Iya, di sebelah mana? Di LV, LV atau mana? Cucu. Hey. Mam, ketemunya mau di LV atau di mana? Yaudah, lobby LV ya. Oke, Mi, bye. Guys, sesuai janji tadi, nih aku lagi mau janjian ketemu sama Momski Maharani. Di lo tau apa? Apa tuh? Mami hari ini mau ngasih gue uang. Buat renovasi kolam berenang. Jadi kan ceritanya kan aku beli rumah nih guys, ya kan. Namanya juga lagi belajar beli rumah, biasanya tinggal di apartemen. Ini lagi beli rumah, wow. Terus udah gitu kan mau direnovasi. Duitnya cash ini. Katanya mami bawa cash. Kita bawa tas dong. Hah? Kita harus bawa tas dong. Makanya bingung deh. Gitu guys. Jadi kira-kira mami mau bawa uang, kira-kira mami ngasihnya berapa ya? Mami juga mau ngajak belanja, kira-kira mami shoppingin aku apa ya? Imagination. Udah sampai toko, lagi nungguin mami belum datang. Ya udah duduk aja dulu sambil kira-kira milih-milih nih, kira-kira aku shopping apa ya hari ini? Ya? Kira-kira mau beli apa ya? Udah ada yang dipatok belum? Belum. Tahu. Soalnya belum tahu nih budget dari mami berapa. Lihat-lihat aja dulu ya. Bukan lagi.
Wi, ingetin ya kalau sampai mami nanya, Wi apa? Aku mau ini. Wah, ini sih keren abis. Ini keren banget. Lucu banget kan, Wi? Lucu banget tuh. Collab sama NBA. Oh iya benar. Benar. Ya? Benar. Kalau dia nanya, Bi. Kira-kira dia nanya enggak ya, Bi? Hah? Kayaknya sih iya deh. Tapi kalau dia enggak nanya, kita ingetin aja. Kalau dia enggak nanya, Bi. Kita ingetin aja. Bisa kali ini gitu. Iya, iya. Biasanya dia nanya ya, Bi. Nah, ya biasanya. Kalau yang waktu kemarin di butik. Salah satu lagi kan dia sempat nanya, mau enggak? Nawarin. Kan gua gengsi. Enggak mau. Kok ngambil? Hah? Waktu ditawarin gue gak mau, oh gengsi. Kalau sekarang hari ini kalau misalnya gue ditanya, gue gak gengsi. Lucuan ini apa yang tinggi? Lucuan ini? Hah? Lucuan ini? Serius? Serius? Oh iya? Oh iya. Tapi dia hari ini katanya mau ngasih uang buat kolam. Bener gak sih ini? Hah? Bener gak sih? Oh bilangnya bawa uangnya pakai ini. Oh ya? Karena kita gak bawa tas. Gak bawa tas. Nah ya bener. Jadi pas. Usah nih mahal gitu ya. Bener kan? Ya. Ya. Udah. Itu ya. Ayo kita ke ruangan ya. Dia harus happy. Jadi dia belanjanya banyak. Mami itu kalau kita belanja, ukuran dia harus ada. Biar happy ya. Dulu, jadi Ma, mau ngambil yang mana sih, Mbak? Mbak, tar dulu. Kan gue nunggu dia nanya dulu mau apa sih gitu. Ya. Ya, santai dulu sini ya. Okay. Nanti aku bilang di depan dulu kalau ya. Karani datang langsung. Iya, 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 iya. Deg-degan enggak sih? Bener enggak sih? Ya, enak enggak sih udah mau dikasih uang buat renovasi terus masa minta tas lagi sih? Hey. Tunggu ditanya aja enggak sih? Iya, nunggu ditanya. Tapi kalau enggak gini. Mami nggak ntar gini, mami nggak nanya aku mau apa gitu ya? Iya benar. Tapi kalau duitnya aja, duitnya ada, tunggu ditanya aja. Oh, hitung-hitung uang tayang di iya. Di YouTube ya YouTube. Kan? Nomor 1 juta subscriber. Benar. Berbekal deh, itu tas jadi milik nggak ya? Kan udah disolawatin tadi. Oh, benar. Ini bagus ya. Aku nih artis loh, Ma. Gini-gini, Ma. Masa artis nungguin sih? Ya Allah. Anakku pengusaha. Iya, masa 15 tahun jadi artis suruh nungguin gini sih, Ma. Ya Allah, tega banget deh. Ya Allah. Aku udah duduk di LV, sampai diusir-usir sama mbaknya, gak boleh duduk lama. Udah. Turun. Jadi sebenarnya nggak bisa nunggu siapa nih pengusaha atau artis? Aku kan pengusaha katanya, kayaknya zaman sekarang artis dijajah pengusaha deh. Hey. Deg-degan nggak sih? Aku udah siapin baju buat besok pembukaan helikopter. Ya? Mau, itu aku nyoba. Nih, ini. Tuh. Gak mau. Hah? Kapan belum? Emang udah pernah dicoba, Mbak? Kemarin, kesini tahu. Kemarin. Belum pernah dicoba. Aku kurusan gak, Mbak? Kurusan? Aku juga kurusan, Lete. Kemarin gula aku 300, Mam. Aku sekarang nggak makan nasi, nggak minum manis, itu loh. Turun. Kita, hai semuanya, hai di sini. Ini siapa ya? Ini Mas Abi. 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 Mas
di Bali ketemu kok. Di Bali. Kangen enggak sih? Nih guys, kalau misalnya Mami kalau belanja semuanya tokonya ditutup. Tuh, lihat semua tokonya ditutup, enggak ada yang boleh masuk. Private ya? Iya, jadi kita kalau pulang harus bawa sesuatu. Kalau enggak, Mbaknya enggak dilayani lagi. Mami ini bagus loh, Mam. Apa sih? Gak apa-apa, mau yang limited. Ini? Gak mau. Satu ini ya. Masa menawarin ini, kalau gua aja gak demen. Hah? Kamu masuk atas Evie, bayar kemana ya? Enggak, tapi kemarin kamu yang itu oke, yang kulit. Gak pake lagi? Yang ini kan? Gak pake lagi? Beli deh, Pi, kayak gini. Oh. Minta tolong Ruben bilangin, Ben, gua dihina-hina nih sama Mami. Masa super mega bintang di rambut kamu baru ya? Enggak. Udah cek warna ya? Enggak. Di mana? Di rumah. Bagus, wow. Mami. Di dalam posisi. Habis masker tadi. Terwajib. Terwajib. Ini maskeran. Mas, itu duitnya di mana? Sabar belanja dulu dong, mau langsung. Ngapain aku belanja terus? Baru kemarin belanja. Kemarin aku udah habis 1 juta loh di LV. Kamu gak nanya aku mau apa hari ini di LV? Mbak, bukan bener kan, Mbak? Aku kemarin libur aku tuh gak pernah dari mana kemarin sih. Ini baru yang kemarin sih. Aku gak ada sih kemarin. Aku tuh kalau gak ada kamu aku masih belanja. Makasih ya Kak Ani. Tapi hari ini harus belanja ya. Pokoknya kalau belanja sama super mega bintang. Jadi aku tuh biasa. Kamu nungguin aku berapa jam? Ya biasa lah, tapi kan udah kan kamu udah bilang tadi bahwa artis sama pengusaha kalah, ya udah. Mau gimana? Aku 15 tahun jadi artis. Wow. Kamu berapa tahun jadi pengusaha? Kamu menang. Iya. Ini cobain. Jadi besok jelek. Iya. Apain dari Iwan Latif? Iya. Ini internasional. Lu mau besok pakai baju apa? Pakai baju Hermes. Hermes. Wow. Hermes. Emang kenalan juga. Sabar. Sabar, sabar. Jangan emosi. Aku dia nanya ya. Tasnya kayaknya gagal deh. Jadi itu aku udah ngeliat tas. Aku udah ngeliat tas. Terus udah gitu. Udah ngeliat tas. Aku bilang sama mbaknya, mbak kalau misalnya ditanya, bilang aku mau tas ini ya. Tapi tadi mami gak nanya. Kayaknya gagal deh. Kayaknya gagal deh. Oh dia gak nanya. Tuh lu berdua kong kali kong dong. Gimana sih? Kayaknya tim pendukungnya kurang deh. Kayaknya deh ini. Kayaknya kurang deh. Ini berdua doang tadi. Ada Krista mana? Ada Krista. Oh, alamat deh ini. Gimana sih? Ini gua gak sukses deh hari ini deh. Tapi kan ada koper tuh. Ada koper, tapi kan itu buat kolam renang. Bukan buat nanti. Mi, sehat gak Mi? Aduh, dia teriak. Aduh, kayaknya muat gak sih ini? Kayaknya ngeri deh. Aduh, takut deh. Mas! Mas! Sempit! Hah? Yang mana warni? Nih, mak. Nggak nanya nih gitu. Ayo kamu beli apa? Gitu ya. Kan mami bilang apa? Uang tuh nggak dibawa mati, udah jalan aja. Terus kamu nggak belanja? Keluarin duit dari koper itu siapa? Oh, pakai kartu aku. Iya kan, kamu yang kartu mana kartu yang biasa? Ada nggak bawa? Ih, males deh, kok gini deh. Gimana sih, udah nelfon angkasa juga mau dilunasin? Gimana sih? Kan lu tahu aku bawa ATM, nggak pernah. Udah pernah itu, udah beli ketiga itu. Tidak beli itu kan? Hilang pula kayaknya sekarang. Ini kayaknya nggak bisa ini. Bisa. Rambut aku tuh susah-susah ribet-ribet. Sabar, jangan emosi.
Aku pokoknya aku sana belanja banyak mbak, aku bawa uang cash. Kayaknya nggak cocok deh mami ini bajunya di mami. Jangan-jangan dong lagi mau dicetek jalan ada gila-gilanya ini. Bebek ini nggak bakal buka-buka. Bingung cara pakai bingung. Kok bingung? Udah nggak usah. Udah beli domestik aja deh kejepitan gitu mah nggak usah elok. Belak deh. Mami nggak nanya aku mau apa. Kemarin Keanu dibelanjain di Dior. Lu belanja apa? Ya kemarin gak ada yang aku suka. Aku sukanya di sini. Apa yang lu suka? Mbak ambil mbak. Ambil cepat. Mami kemarin beli Keanu banyak. Teman Krisna dulu, teman Krisna. Ada. Teman Aji. Aji gak ikut. Enggak teman Aji. Gak ada. Teman Aji. Ih, ada gilanya lu ya. Itu kan buat kolam berenang, mam. Ya Tuhan, Aji kan itu buat orang berenang, udah mami ngomong. Gimana Aji gak ngangkat lagi? Aji gak punya ATM juga. Aji! Aji kan mami kan mau ngasih uang itu kan buat renovasi kolam berenang. Itu mami kan ngasih uang cash kan yang 500 juta buat renovasi kolam berenang. Masa mau beli tas pakai uang aku lagi yang dari koper, Ji? Aji! Gimana? Aji gak tau emang, dia udah tutup. Terus sinyalnya hilang. Aji kemarin waktu di Dior kan Keanu dibeliin. Aku ada tas juga, Aji. Sudah beli mbak. Ntar aku potong uangnya. Ya Aji. Gimana nih? Oh Jeff, ini aku udah megang uang ya. Nanti aku langsung kasih ke kamu ya. Iya nih aku sama Karani. Karani udah ngasih uangnya. Nanti besok aku langsung kasih kamu ya. Penuh deh drama. Ya. Kamu aku yang bilang. Ya udah. Makasih ya Jeff. Besok langsung dikerjain ya Jeff. Siap. Ya. Ya udah. Yuk. Bye. Dah aku udah bilang nih. Dia. Osteria atau sabu-sabu gitu. Ah, iya sabu-sabu Jepang yuk. Itu yang di atas itu. Di hotel itu. Yang di sini, di atas sini. Kok kayaknya jadi kayak itu. Oh, mau ke situ. Si Genanciang. Yuk. Mau langsung sana mau cari sepatu dulu. Sepatu loh. Bisa kan ini? Bunda mana? Bun. Udah yuk. Karena ini imbang buat kita. Mbak, sama ini mbak. Aku sama dia tuh sama seleranya. Ini mau. Coba yang itu 13,5 muat gak coba? Nice sih. Udah nice, enak lagi. Berapa dua itu mbak Ip? Iya. Sebenarnya ini juga buat kantor juga lucu loh. Gemeser, thank you so much ya udah ngeliatin kita belanja. Jadi aku hari ini sama mami lagi kangen-kangenan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen YouTube channelnya MK Maharani Kemala. Banyak banget konten-konten seru bersama dengan idola-idola favorit kalian ya. Thank you mami. Makasih ya. Thank you ya. Oh, kangen deh. Tadi tas yang healthy gak dibeliin mami? Ganti kan, kita kemarin uang tadi. Oh gitu. Oke, baik.